Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan KBKS di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini tanggal 16 Februari tahun 2022. Saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi bernama MyKBKS. Ya, aplikasi ini bisa di-download di Play Store. Aplikasi ini hasil dari MOU atau kerjasama antara BPP KBKS dengan PT Emporia Digital. Ya, aplikasi apa ini? Ini adalah aplikasi PPOB rekan-rekan. Nah, jadi tujuan daripada aplikasi ini adalah membantu rekan-rekan untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi rekan-rekan yang punya jiwa bisnis yang ingin buka usaha sampingan ya. Jadi rekan-rekan bisa jualan produk, ada beberapa produk ini rekan-rekan bisa lihat di layar. Yang pertama itu ada pulsa, yang kedua paket data, yang ketiga listrik atau PLN, yang keempat BPJS, yang kelima TV langganan, keenam PDAM, ketujuh cicilan, telepon pasca bayar, cicilan iki modal, telkom, iki tagihan, iki pasar, dan lain-lain. Nah, jadi kelebihan daripada aplikasi ini adalah apabila rekan-rekan tidak punya jiwa bisnis atau dagang, rekan-rekan menghemat biaya pengeluaran, di mana kita saat ketahui di era digital saat ini PPOB menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita setiap bulannya itu adalah pulsa, paket data, ya, listrik, ya, tagihan air, dan lain-lain, termasuk juga BPJS. Jadi kalau tidak ada jiwa dagang, silakan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan keluarga untuk menghemat pengeluaran. Contohnya pulsa, ya, kita klik fitur pulsa. Kita masukkan nomor yang akan diisi pulsa. Nah, ini contoh Telkomsel ya, 100.000. Nah, modal yang kita keluarkan hanya Rp97.000 saja rekan-rekan. Artinya selama ini kita beli pulsa 100.000, kalau di counter atau di minimarket atau di supermarket itu biasanya 100.000 itu bayarnya 102.000. Nah, di aplikasi MyKBKS ini hanya 97.000 saja. Artinya rekan-rekan hemat Rp5.000. Ini kalau rekan-rekan pakai untuk pribadi, berarti rekan-rekan hemat Rp5.000. Tapi kalau rekan-rekan punya jiwa dagang dan ingin berbisnis, ingin punya toko, ingin punya lisensi, ya silakan manfaatkan aplikasi MyKBKS ini. Maka setiap transaksi rekan-rekan, kalau yang kuota apa yang pulsa 100.000, rekan-rekan mendapatkan selisih atau laba Rp5.000. Nah, targetkan saja satu hari, mudah-mudahan bisa dapat 10 transaksi, ya insya Allah berarti MyKBKS secara tidak langsung memberikan kesejahteraan kepada rekan-rekan sebesar Rp50.000 per hari. Selain dari pulsa, ada paket data, ya silakan dicari tahu dulu harganya, lebih murah dibanding yang di luar. Kalau lebih murah silakan pakai MyKBKS, kalau lebih mahal ya silakan pakai aplikasi-aplikasi di luar, karena sudah banyak aplikasi PPOB seperti ini. Nah, silakan rekan-rekan cek saja nanti harganya, rekan-rekan yang lebih paham. Kemudian PLN, BPJS, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan aplikasi MyKBKS ini? Caranya mudah sekali, rekan-rekan langsung buka Play Store saja. Ya. Buka Play Store, terus ketik MyKBKS. MyKBKS. Kemudian dicari. Ya, dicari. Nah, ini yang paling atas ya, MyKBKS. Yang ada lisensi PT Emporia Digital Raya-nya. Ya. Diklik. Nah, ini karena saya sudah menginstal, jadi dia tulisannya buka. Ya. Kalau rekan-rekan belum install, install dulu. Alhamdulillah, kita ratingnya bintang 5 di Play Store, artinya aplikasi ini terpercaya. Dan kita tahu di mana servernya, di mana kantornya, karena kita memang MOU dan kontrak kerjasama dengan PT Emporia Digital Raya. Selesai rekan-rekan berhasil mendownload di Play Store,
Maka nanti rekan-rekan diminta untuk memasukkan nomor handphone. Nah, nomor handphone ini yang perlu didaftarkan ke kita PKS, ya. Jadi nomor handphone itu rekan-rekan kirim dulu ke saya input ke sistem, baru aplikasi MyKBKS nya bisa digunakan. Kalau nomornya belum diinput berarti aplikasinya belum bisa digunakan. Nah, nanti rekan-rekan lebih jelasnya silakan bergabung di grup MyKBKS atau IKI Mitra. Caranya ya ini di copy nih link untuk bergabung grup secara otomatis, ya. Seperti ini. Di copy saja secara manual atau secara otomatis, mungkin nanti saya akan sisipkan di deskripsi grup. Jadi rekan-rekan bisa langsung masuk ke dalam grup WA-nya atau ke Play Store juga ini ada linknya, rekan-rekan tinggal klik saja udah langsung diarahkan ke Play Store. Baik, itu dulu rekan-rekan, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Oh ya, satu lagi ya, ini top up-nya mudah, sangat mudah sekali. Ada beberapa pilihan atau metode cara top up. Yang pertama itu ATM, yang kedua melalui mobile banking, yang ketiga internet banking. Contoh ATM seperti ini, anggaplah kita pakai bank mandiri, ya kan. Nah, ini nomor virtual account-nya, masukkan kartu ATM seperti biasa, masukkan kode PIN, kemudian pilih fitur atau menu bayar atau beli. Selanjutnya pilih multi payment. Nah, masukkan kode perusahaan ini, kode PT Empuria Digital ini, PT apa, nomor 88049. Setelah itu masuk lagi, tekan OK, baru dimasukkan nomor virtual account. Nah, setiap kita virtual account kita pasti berbeda-beda. Kemudian melalui mobile banking, ya. Contoh BCA seperti ini, gampang sekali, tinggal transfer biasa pakai VR atau VA, virtual account. Internet banking dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan sesama pengguna aplikasi MyKBKS. Misalkan rekan-rekan tidak punya mobile banking dan juga tidak sempat ke ATM, silakan gunakan menu transfer. Misalkan saya nih ada saldo 2.295.000, rekan-rekan butuh saldo deposit 100.000 misalnya, silakan saya talangi dulu, nanti rekan-rekan bayar ke saya kapan ada waktu ke ATM atau dan lain sebagainya. Jadi kita transfer tanpa biaya admin. Itu rekan-rekan, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan langsung segera digunakan aplikasinya, dimaksimalkan. Syaratnya ya, syaratnya yang pertama adalah anggota KBKS, yang kedua mendaftarkan nomor yang aktif yang bisa masuk SMS, ya, karena nanti untuk mengaktifkan aplikasi dia kode verifikasinya lewat via SMS. Yang ketiga, saldo deposit minimal 50.000 untuk modal awal rekan-rekan berusaha atau memiliki toko online PPOB ini. 50.000 itu tidak hangus ya rekan-rekan. Rekan-rekan setor 50.000 langsung otomatis dia masuk ke saldo rekan-rekan. Seperti ini saldo saya 2.315.316 rupiah. Jadi rekan-rekan setor dulu 50.000, maka nanti akunnya langsung aktif disertai dengan saldo yang sudah tertanam di dalam 50.000. Selanjutnya rekan-rekan silakan deposit atau top up sesuai kebutuhan. Paling tidak jika tidak digunakan untuk berdagang, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi, kebutuhan pribadi dan keluarga di rumah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.